Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita bermain lagi Rose Slayer. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan kasih unjuk ke kalian gimana cara belajar Breath ya. Dan kebetulan ada update baru kemarin malam atau pagi ini gitu. Ada update baru, yaitu adalah Flame Breath. Kalau kemarin kan cuma ada Water Breath sama Lightning Breath ya, si punya Tanjiro sama si punya Zenitsu kan. Dan sekarang ada Flame Breath, dan kebetulan gue udah dapetin Flame Breath. Jadi di video kali ini gue akan nunjukin kalian gimana cara kalian untuk belajar skill pernafasan ya teman-teman. Dari Lightning, lalu ada Water Breath, sama yang terakhir yang baru diupdate itu adalah Flame Breath. Kalau Flame Breath nih kayak gini nih bentuknya nih. Wuh, mantap ya. Tapi gue belum semua teman-teman, karena ini yang C sama V-nya gue belum dapat ya, karena lumayan banyak butuh skill point ya teman-teman tuh. 45 dan 30, sementara gue cuma punya 16 ya. Jadi ini perlu grinding lagi sih. Jadi ya gue akan nunjukin dulu aja ke kalian gimana cara belajarnya ya. So, pertama kita akan ke tempat belajar yang paling gampang dari sini teman-teman. Gue mulai dari si Fukuizumi ya, dari kota Kanoe. Kota pertama kalian, misi pertama kalian itu kan di Kanoe nih, ketemu si sama si Fukuizumi nih. Kita akan mulai dari sini ya. Jadi pertama kita akan datengin Lightning Breath, tempat belajar Lightning Breath, si Sensei Lightning Breath ya. Kalian ikutin gua aja ya. Ini akan ada agak ngebosenin mungkin bagi kalian ya, karena gua masih mesti kasih unjuk jalannya gitu. Soalnya kan kemungkinan kalian nggak tahu di mana tempatnya kan. Jadi kalian ikutin gua aja kalau misal kalian nggak tahu. Kalau kalian misal udah tahu, kalian skip aja nggak apa-apa. Oke, jadi pertama dari Fukuizumi kalian ikutin gua ya. Nah ini ada si Aki nih. Dari Aki kalian lurus aja, ketemu si Weak Demon ini dua. Nah ketemu Weak Demon 2, kalian lurus lagi aja sampai ketemu rumah itu tuh. Ada rumah teman-teman. Dan di depannya ada Sensei, seperti di video gua kemarin ya. Itu ada Sensei. Ternyata Sensei itu adalah tempat kalian belajar Lightning Breath. Jadi kalian belajar tekniknya si Zenitsu di sini ya. Nah ini nih, ini tempatnya belajar Lightning Breath teman-teman. Tuh. Ini karena gue udah punya, jadi ya kita kalau pas ngomong ke dia, dia pasti minta kita reset. Jangan reset ya, karena gue belum semua, sayang. Oke, kita pindah lagi dari sini. Kita akan ke Water Breath ya. Let's go. Nah ini patokannya teman-teman nih, kalau kalian udah tahu yang namanya, siapa sih namanya gue lupa, Master Azuko kalau Azuko ya, Master Azuko. Nah ini tempat kalian misi ya, misi utama kalian nih di sini. Nah dari sini kalian ke sana tuh, ke tempat yang salju ya, tempatnya Water Breath itu ada di salju soalnya teman-teman. Nah kalian lihat rumah tuh di atas, ada training stone-nya ya. Kalian lihat sampai ada training stone, di bawahnya ada rumah. Nah di situ tempat kalian belajar Water Breath teman-teman. Ini dia tempat kalian belajar Water Breath, Sensei Urokodaki ya. Gurunya si Tanjiro ada di sini teman-teman. Lalu dari sini kita akan belajar Flame Breath. Flame Breath lokasi agak jauh sih teman-teman di sana. Jadi kalau kalian misalnya bosan atau apa, kalian cepetin aja ya playbacknya, kan bisa dicepetin tuh playbacknya, bisa dua kali lipat atau berapa gitu. Walaupun ntar gue ngedit juga pasti dicepetin sih. So, let's go. Nah ini teman-teman patokannya sampai kalian ketemu tempat final examination ya. Ini kalau kalian ke atas, ini adalah tempat examination. Aduh, gua bisa naik gua. Nah ini tempat examination teman-teman. Tuh, ini tempat final exam ya. Kalian kesini aja. Kalian lanjut lagi ke kanan. Nah kesana.
kalian lurus aja teman-teman. Tapi jangan ke sana, kalian ikutin tembok ini aja nih. Sampai kalian ketemu rumah lagi. Nah, ini dia tempat kalian belajar flame bread yang seperti yang udah gue pakai ya. Sebentar, gue mau bunuh ini orang dulu. Eh, mau kemana kau? Mantap. Nah, ini dia teman-teman ya, tempat belajar flame bread ya. Oh ya teman-teman, kalau kalian mau belajar bread, teknik-teknik pernapasan ya, itu setiap sensei ini akan ngasih kalian 3 misi. Nah, misinya kalau nggak salah waktu ini, waktu gue flame bread ya, pertama itu ngalahin strong demon. Lalu habis itu, nah itu kita harus kalahin 10 tuh, 10 strong demon teman-teman. Bayangin. Itu strong demon ya, dia tuh kuat loh. Sumpah kuat banget, susah banget ngalahinnya teman-teman. Strong demon kalau kalian sendirian ya. Lalu kalau nggak salah, misi keduanya kalian harus harus menghancurkan training rock. Training rock, nanti gue bikin video khusus dah ya. Gue akan nunjukin kalian di mana NPC-NPC kayak strong demon, lalu training rock ya. Lalu tempat, pokoknya tempat-tempat gitu deh teman-teman. Nanti gue akan bikin video lagi deh. Dan kalau nggak salah, yang ketiga itu kita harus ngalahin average demon yang ada di sana. Kalau yang water breathing itu sama persis kayak ini, cuman misi ketiganya itu harus mendapetin base orang, claim base orang gitu deh. Dan itu agak susah sih kalau kalian nggak bareng-bareng teman kalian. Makanya tadi gue mau belajar water breath kan, tapi karena tiba-tiba gue liat ada yang baru nih, update baru flame, ya udah gue jadi belajar dia aja. Nanti jadi sekalian gue akan grinding lagi untuk ngedapetin skill-skillnya si flame breath ini, yang akan makan waktu lumayan banyak teman-teman karena lumayan lama sih ini. Kalian lihat tuh, sampai 45 cuy teman-teman. Jadi itu aja sih untuk video kali ini ya. Dan jangan lupa untuk giveaway-nya nanti malam gue akan umumin. Jadi kalian tungguin aja ya. Dan oh iya teman-teman, gue mau ngasih tau lagi. Tadi ya gue kira game ini tuh nggak berbase PvP ya. Ternyata game ini tuh base-nya kayak PvP banget gitu loh. Jadi mirip-mirip kayak Demon Journey. Ini setahu gue ya. Kalian kalau mau naikin rank itu kalian harus nge-kill player. Gue nggak ngerti deh itu player mesti demon atau player itu random, bisa siapa aja gitu. Yang penting player gitu. Mau sesama demon slayer juga tetap bisa ya. Tapi gue nggak tahu sih. Karena gue udah lumayan bunuh banyak, tetap aja gue Mizunoto, nggak ngerti gue juga apa butuh berapa banyak gitu. Apa gue belum final examination kali ya? Nantilah ya, kita akan ngelakuin final examination itu saat gue showcase ke kalian skill pernapasan api ya. Teman-teman,
kayaknya video gue sampai di sini aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.